mayonesnya kalau enggak ini saus mayones dicampur enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya selaku sebagai perwakilan untuk pembukaan presentasi kami. Saya Ibrahim Kusina, saya adalah pembuka dan bersama saya Nurul dan juga Farah. Makanan-makanan yang akan kami buat, berapa makanan, bahan yang akan kami saja, dan juga berapa makanan yang akan kami buat untuk pesan lebaran. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul. Saya ini sebagai sekretaris. Saya akan membacakan latar belakang puding. Puding merupakan jenis makanan YouTube yang digemari oleh banyak masyarakat karena rasanya yang manis dan lembut. Puding juga sangat bagus untuk kesehatan dan memiliki kandungan sehat dan Somi adalah suatu pemasaran banyak sekali macam kuliner, maka kami tergerak membuat inovasi baru di bidang kuliner. Secara pribadi, kami membangun usaha ini karena kesukaan kami mengkonsumsi olehan mie dan somi. Maka kami memutuskan untuk membuat suatu olahan mie dan sosis dan terjamin kehigienisannya, maka dari itu kami membuat suatu olehan mie dan sosis yang berbeda, yaitu sosis mie burung, somi burung. Dan juga minumannya kita ada capcir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah, selaku ketua dari kelompok 1, membacakan tujuan dan segala produk-produk yang tujuan kita membuat usaha ini agar mengembangkan jiwa kewirausahaan, memiliki pengalaman dalam berjualan, dan nanti kesempatan kita juga untuk belajar sama dengan anggota sekolah. Salah satu tujuan produk ini juga untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama warga SMPN 100 Tangerang Jakarta. Produk yang akan kita buat itu ada puding. Alat-alat buat bikin puding itu ada sendok, ada wadah, ada panci, cetakan agar, terus ada kulkas, saringan, blender, terus ada tutupnya. Bahannya ada gula, ada air, ada susu kental manis, susu vanila, kita membuatnya sehari 5.000 sampai 8.000. Terus buat somi-nya kita alatnya penggorengan, tusukan sate, saringan, kompor, buka. Bahannya indomie, sosis, mayonnaise, saus bibir. Buat dijualan kan 3.000 per satu liter. Isinya bisa satuan. Satuan itu 1.000. Alatnya itu gelas plastik, terus ada tutup, pisau, sama sedang kacin. Bahannya ada bubuk cappuccino, cincau, es batu, serta manis. Buat harga yang gedenya 7.000, buat yang harga mediumnya 4.000. Ada yang mau ditanyain? Nama saya Panji. Saya ingin menanyakan ke kelompok. Berdiri. Kelompok capcinnya besar atau kecil? Ada yang besar, ada yang medium. Medium itu kayak sedang gitu. Jadi nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Terima kasih. Saya Panji, saya akan menanyakan masakan somi. Thank you.
itu apa? Tominya itu ada tominya tuh saus tomat, saus pedas, terus mayones sama kan rasanya garing. Bagi yang ingin membeli sosis mie cangcin dan juga piring kami bisa menghubungi lewat WhatsApp atau langsung datang kepada kami saja. Jika kalian ingin sehat, maka belilah mie-nya dan juga makanan-makanan yang kami buat. Karena makanan-makanan yang kami buat kami buat dan sudah lagi. Jadi kalau Netflix, maka buat nanti kita mau buat akun Instagram juga, siapa tahu kalau emang kita laku kita bisa lanjutin, bisa lanjutin buat jalan-jalan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami dari kelompok 1 mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja. Lebih keras lagi. Buat bandeng enjoy. Lebih keras lagi. Pisau, wajan, spatula, tawanan, dan sendok. Dan bahan-bahannya ada sini ada bakso, terigu, bawang putih, daun cabe, daun jeruk, penyedap rasa, serta kecut. Dan produk kami yang kedua adalah risol kit zaman now. Jadi alat-alat yang kami gunakan untuk membuat risol kit zaman now ini adalah pisau, mangkuk, pisau tangan, teflon, wajan, dan kue jepit. Dan harga dari basrenya adalah kedua, kalau yang untuk medium atau yang kecilnya itu harganya 3.000, isinya itu sekitar 60 gram. Sedangkan kalau yang besar itu harganya 5.000, isinya 100 gram basreng. Nah, untuk harga-harga dari basrengnya ini, harga baksonya ada 20.000, tepung terigunya 11.000, bawang putihnya 5.000. Udah dilewatin. Lewatin aja. Dan tempat untuk basrengnya harga 15.000. Dan total untuknya ada 54.000. Ini saya menunjukkan logo dari kelompok semangka. Semangka kita buat berkelompok. Itu juga. Ini udah disepakati sama kelompok kita. Dan ini ada lagi. Semangka.
risol mayo. Risol mayo juga dibikin berkelompok juga. Dan sama basreng. Basreng pedas. Nama yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru,
7 khususnya, dan seluruh teman-teman guru yang juga ikut mendukung dalam kegiatan project, di mana project merupakan salah satu bagian daripada kegiatan di kurikulum merdeka, di mana setiap siswa wajib membuat project yang akan diselebrasikan atau dipamerkan dan dipentaskan. Sebelum kita menuju kepada project yang lebih besar lagi, yang rencananya akan kita laksanakan di bulan September, maka kita awali dengan mini project. Dan alhamdulillah kegiatan ini sukses, berhasil dari kelas 7A sampai dengan kelas 7I telah menampilkan hasil karyanya masing-masing dengan tema kewirausahaan. Dan seluruh siswa ikut berpartisipasi, dan hari ini Kamis 18 Agustus kita melakukan selebrasi mini atau pra-selebrasi. Dan kegiatan ini alhamdulillah Bapak nilai cukup berhasil, membanggakan, dan untuk kedepannya lebih baik lagi. Harapan Bapak semua pameran ini nanti habis, baik oleh kalian sendiri yang 7A mungkin bisa jajan ke kelas 7B, C dan seterusnya. Demikian juga nanti anak-anak kelas 8, kelas 9 insya Allah akan ikut menikmati dan membeli apa yang kalian sajikan, sehingga tidak ada yang tidak habis. Baik, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pra-selebrasi atau jalan Pak Guru dan ke belakang mini project resmi dibuka. Terima kasih. Izin foto bersama dengan tim project. Tim project silakan. Tim project. Kasih jalan, kasih jalan. SMP Negeri 149. Namamu selalu abadi dan jaya. Berbudi luhur, terampil, berprestasi. Tetap wajah dan itulah visimu. SMP Negeri 149. Tetap wujudkan rasa kesatuan. Tentram damai dalam kebersamaan. Kekeluargaan yang ditanamkan. Ayo, ayo bangkit.
Berapa tadi kamu menjual? Hah? 214.000. Dikurang 280.000. Berarti di situ ada minus ya? Minusnya itu di mananya? Tadi sudah dijelaskan sama Umay dan Bila ya. Karena ada kegagalan pas proses pembuatan awal. Jadi karena proses pembuatan awal itu gagal, jadi ada minus di sini. Harusnya kamu membuat produknya lebih banyak, tapi akhirnya lebih sedikit, betul ya? Nah, itu. Jadi minus segini. Oke, untuk kegiatan hari ini evaluasinya sampai di sini. Untuk kelompok 1 mendapatkan untung 130. 130 ini adalah untung kalian ya, yang dari perkumpulan apa, yang dari dana yang kalian kumpulkan. Oke, kelompok 2 minusnya 76.000 karena di situ ada kegagalan ya, kegagalan dalam proses pembuatan awal. Oke, jadi proyek kita sudah selesai. Yang tadi sudah kami guru juga sudah lihat, dan kalian juga sudah bekerja sesuai dengan arahan dari Pak Guru. Oke, ada pertanyaan? Dari sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan dari hasil ini? Ada nggak? Enggak. Nah, nanti kan begini. Nanti kan kita ada proyek lagi di bulan September. Ya kan? Nanti kita ada bulan September. Uang yang sudah kalian terkumpul, yang tadi dana kalian itu, jangan sampai kalian pergunakan lagi. Nanti akan lebih besar lagi ya, proyek kita, wirausaha kita akan lebih besar lagi. Kita akan pergunakan uang itu, boleh ditambah lagi per 10.000 atau 5.000 untuk kalian menghasilkan produk yang lain ya. Nah, guru 6 ya, sorry. Jadi tadi sudah diisi berapa? Sudah diambil ya. Oke, jadi 66.000 ya. Tadi sudah diambil satu tadi. Jadi totalnya 66.000. Oke, terima kasih Arwin sudah mengingatkan. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Pak Guru anggap proyek kita sudah berhasil dari awal sampai akhir, dari kita membuat proposal, perencanaan, terus kita berdiskusi, terus kalian kelompok 1 dan kelompok 2 mempresentasikan hasil atau produk yang akan kita jual. Itu sudah kalian laksanakan semua sampai di tahap penjualan. Dan tahap untung dan rugi. Oke, Pak Guru ucapkan terima kasih. Semoga nanti berikutnya penjualan kita lebih sukses lagi. Oke, terima kasih semuanya.